tabungan Andi 2.000 rupiah lebih banyak daripada tabungan Badrus. Tabungan Citra sebanyak 3 kali tabungan Badrus ditambah dengan Andi. Jika jumlah tabungan mereka bertiga adalah 70.000 rupiah, berapa rupiahkah tabungan Citra? A 11.000, B 13.000, C 26.000, D 46.000, E 52.000. Oke. Sebenarnya soal ini simple ya. Di sini coba lihat nih, tabungan Andi 2.000 rupiah lebih banyak daripada Badrus. Jadi Andi sama Badrus biar sama, ini kan nggak sama kan? Tapi di sini dikatakan bahwa Andi lebih banyak 2.000 rupiah daripada Badrus. Berarti Badrus ini kurang 2.000 rupiah dibandingkan Andi. Berarti supaya sama ini ditambahin 2.000 rupiah biar sama gitu ya. Kenapa? Karena Andi ini lebih banyak 2.000. Biar imbang berarti si Badrusnya harus ditambahin 2.000 gitu ya. Terus tabungan Citra, Citra sama dengan tabungan Citra sebanyak 3 kali tabungan Badrus, berarti 3B ditambah dengan Andi ya, ditambah A. Oke. Terus katanya jumlah tabungan mereka bertiga adalah 70.000 rupiah. Berarti A tambah B kan jumlah semuanya kan, ditambah C sama dengan 70.000 rupiah. Ini 70 aja, ini 2 aja ya, maksudnya dalam ribu ya. Oke. Oke, yang ini kita substitusi aja ya. Kan ini 3C sama dengan 3B tambah A. Berarti boleh dong sama dengan 3. Sorry, yang diganti bukan B-nya ya, tapi A-nya ya. 3B ditambah A. Sedangkan A sama dengan B plus 2 ya. B plus 2 sama dengan 3B tambah B kan jadi 4B ya. 4B plus 2 ya. Udah deh, tinggal kita masukin A. A kan sama dengan B plus 2. Ini A ini diganti B plus 2 karena A sama dengan B plus 2 ya. B plus 2 ditambah B ditambah C. C ini sama dengan ini nih, udah kita ubah ya, tambah 4B plus 2. Oke. Sama dengan 70 ya. B tambah B 2B tambah 4B 6B ya. Jadi 6B 2 tambah 2 berapa? 4 ya. Plus 4 sama dengan 70 ya. Berarti 6B sama dengan 4 ini pindah ruas aja. Jadi 70 kurang 4 berapa? 66 ya. Sehingga B sama dengan 6 ini kan pengali pindah ruas jadi pembagi ya. 66 bagi 6 11. Nah B nya 11. Tapi yang ditanyakan Citra, C sama dengan ini nih, 4B plus 2. Masukin ke sini. Berarti 4B B nya kan 11. 4 kali 11 44 ditambah 2. 44 tambah 2 kan 46. Jadi banyaknya uang Citra adalah 46.000 ya. Sehingga pilihan tepat adalah yang D ya. Oke, yang D. Tiga pelari dalam satu lomba lari mempunyai catatan waktu berbeda. Jumlah catatan waktu pelari paling cepat dan paling lambat adalah 23,6 detik. Selisih waktu dua pelari tersebut dengan pelari urutan kedua adalah 2,6 detik. Dari tiga pelari tersebut, berapa detikkah catatan waktu tercepat? A 5,9 detik, B 8 detik, C 9,2 detik, D 11,8 detik, E 14,4 detik. Oke. Jadi gini, kita urutkan dari yang paling lambat sampai yang paling cepat ya. A, B, C ya. Terus selisihnya, selisih waktunya ini selisih dua pelari. Jadi jumlah A sama B waktunya itu 23,6. Jadi A tambah C sama dengan 23,6. Terus selisih dua lari, selisih dua pelari tersebut, maksudnya selisih A sama C dengan pelari urutan kedua itu 2,6 detik. Maksudnya gini, kan B ini kan lebih cepat dibandingkan A, berarti A ini lebih lambat 2,6 detik dibandingkan si B ya. Terus si C ini kan lebih cepat dibanding, sorry, si C ini lebih cepat dibandingkan si B, berarti si B ini catatan waktunya lebih lama 2,6 detik gitu ya. Jadi kita bisa nyatakan B sama dengan A ditambah 2,6 ya. Terus si C, C sama dengan B ditambah
Oh, sorry, ini kebalik ya. Harusnya A yang lebih lama ya. A kan lebih lama ya. A sama dengan waktunya si B ditambah 2,6. Karena si A ini lebih lambat 2,6 detik. Tapi si B sama dengan C, waktunya C ditambah 2,6 ya. Oke. Nah, kita substitusi aja ya. Kita substitusi aja. Atau triknya gini aja nih, kita kurangkan aja persamaan yang atas sama persamaan yang bawah. Kita kurangkan aja ya, biar cepat. Ini A kurang B, ya udah A min B sama dengan B kurang C, B min C. Ini 2,6 dikurang 2,6 kan habis. Nah, enak kan? Terus min B ini pindah terus ke sini ya. Kan min pindah terus jadi plus kan? Jadi min B pindah ke sini jadi plus, B tambah B jadinya kan 2B sama dengan ini. Min C pindah terus ke sini, jadi A min C pindah terus jadi plus kan? A plus C. Nah, pas nih A plus C, A plus C. Jadi A plus C ini sama dengan 2B, karena A plus C yang ini kan sama dengan 2B. Berarti ini 2B sama dengan 23,6 ya? Ya kan? Sehingga B nya sama dengan 23 dibagi 2 dong, berapa? 1, 3 bagi 2 kan 1, ini kan sisanya 1 ya, 16 kan, 16 bagi 2 8 ya. Jadi si B nya ini 11,8 ya. Udah deh. Nah, yang ditanyakan yang paling cepat kan? Yang paling cepat kan si C kan? Iya enggak? Iya, masukin aja di sini nih. Nih. B sama dengan C plus 2,6. Jadi 11,8 sama dengan, ini kan B sama dengan C plus 2,6. B-nya kan ini kan? Masukin ke sini nih. C ditambah 2,6. Jadi C sama dengan 2,6 pindah ruas ke sini ya. Pindah ruas ke sini. Jadi 11,8 dikurang 2,6. 11 kurang 2 berapa? 9 kan? Koma 8 kurang 6 berapa? 2. Jadi catatan waktu yang paling cepat yaitu si C ini sama dengan 9,2 ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, yang C ya. Jika pembilang suatu pecahan ditambah 3, maka nilainya adalah 1/3. Jika penyebutnya dikurangi 3, maka nilainya adalah 1/6. Pecahan yang dimaksud adalah A 1/12, B 2/15, C 1/9, D 2/9, E 1/18. Oke. Sebenarnya soal ini hanya ngikutin aja apa yang diinformasikan di soal. Jadi kita misalkan ya. Kita misal pecahannya kita misalkan dengan A per B. Di sini dikatakan bahwa jika pembilang, oh ya, pembilang itu yang atas, penyebutnya yang bawah ya. Jika pembilang pada suatu pecahan ditambah 3, berarti A ditambah 3, maka nilainya menjadi 1/3. Berarti per B kan cuma pembilang aja kan yang ditambah 3. Cuma pembilangnya aja yang ditambah 3, maka nilainya menjadi 1/3. Oke. Terus katanya jika penyebutnya dikurangin 3, berarti B-nya ya, maka nilainya adalah jadi A plus, sorry, A ya, A aja. A per B min 3 maka sama dengan 1/6. Oke. Nah, yang ditanyakan berapa pecahan yang dimaksud ya. Oke, ini kali silang aja ya. Kali silang aja. Ini 3, ini dikali A plus 3. Jadi apa? 3 kali A, 3A ditambah 3 kali 3, 9 ya. 9 sama dengan B ya. Terus ini 6, 6 kali A kali sini juga ya, 6A sama dengan ini dikali B min 3 dikali 1 ini ya, jadi B min 3. Enaknya dikurangin aja ya, kurangin aja seret ya. 3A kurang 6A nih, 3A kurang 6A berapa? Min 3A kan kecil kurang yang besar kan min kan. Ini 9 dikurang, ini sebenarnya bisa aja ditambahin 0 ya. 9 kurang 0 berapa? 9 kan, berarti tetap 9 sama dengan B kurang B habis kan? Ini kan bisa ditulis 0 ya. 0 kurang min 3, min ketemu min jadi plus ya. Oke, terus 3A pindah ruas ke sini aja. Jadi plus ya, 3A sama dengan 3 ini pindah ruas ke sini jadi min. 9 kurang 3, 6 kan? Sehingga A nya sama dengan 3 ini pengaruh pindah ruas jadi pembagi kan? Berarti 6 bagi 3 berapa? 2. Oke, A nya 2.
untuk dapetin B, kita masukin aja ke sini nih, ini. Kan ini kan B sama dengan 3 plus 9, ya. Berarti B sama dengan 3A plus 9. 3 kali 2, 6. Tambah 9, 15 ya. Berarti B-nya 15. Sehingga pecahannya sama dengan A per B. Berarti 2 per 15 ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang B ya. Oke. Pilihan yang tepat adalah yang B. Oke. Umur Ulfa 1/3 kali umur ayahnya. Umur ibunya 5/6 kali umur ayahnya. Jika umur Ulfa 18 tahun, maka umur ibunya adalah A 36 tahun, B 40 tahun, C 45 tahun, D 49 tahun, E 54 tahun. Oke. Jadi gini, Ulfa sama dengan 1/3 dari ayahnya. Terus umur ibunya, berarti ibu sama dengan 5/6 dari ayahnya ya. Nah, yang ditanya umur ibunya. Kalau diketahui Ulfa 18, ini masukin aja 18 ya, karena Ulfa udah diketahui 18. Oke. Jadi bisa aja kita substitusi. Caranya gini aja. Ini kita bagi, terus yang ini juga dibagi ya. Kenapa coba? A bagi A kan habis nih, ya. Ini kan tinggal 18 per I kan? 18 per I sama dengan, ini kan 1/3 dibagi 5/6. 6-nya naik ke atas ini, 5 naik kali sama 3 ini ya. 6 kali 1, 6 per 5 kali 3, 15 ya. Terus, enaknya biar lebih cepat ya. Ini nih, 6 sama 18 sama-sama bagi 6, ini 1, ini 3 kan? 3 kali silang. 15 kali 3, 45 sama dengan I kali 1, ya I. Berarti umur ibu 45 tahun ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Kalau kita substitusi, nanti kita pasti dapatnya umur ayah, karena padahal umur ayah nggak ditanyain. Jadi kalau kita substitusi, pasti dapatnya umur ayah dulu ya. Bisa jadi kita bisa dapatnya umur ayah dan agak kepanjangan. Jadi langsung aja dibagi kayak gini kan lebih simpel ya. Suatu tangki berisi penuhnya mempunyai berat 80 kg. Jadi ini berat penuhnya ya, ketika tangki itu berisi penuh minyak. Jika tangki itu berisi minyak setengah, maka beratnya 46 kg. Berapa kilogram berat tangki tersebut jika kosong? Oke. A 6, B 12 kg, C 23 kg, D 24 kg, E 34 kg. Oke. Jadi gini. Kita kasih ilustrasi aja ya. Ini jadi ini minyak nih. Minyak ya. Nah, kita misalkan berat minyaknya adalah A, terus berat tangkinya, bahan pembuat tangkinya B. Jadi ketika berisi penuh, berarti A ini kan full kan? Berarti A plus B sama dengan 80 nih. Terus ketika minyak terisi setengahnya, berarti yang setengahnya siapa? Yang A aja ya, A-nya setengah. Ketika isinya setengah, apakah B menjadi setengah atau berkurang? Enggak ya, tetap ya. Berat bahan pembuat tangkinya tetap B ya. Jadi yang setengah adalah yang A aja, berarti setengah A ditambah B sama dengan 46 kg ya. Oke, kita kurangkan aja nih. Kita kurangkan aja. Kita kurangkan. Coba A kurang setengah A kan setengah A ya. B tambah B kurang B habis ya, sama dengan 80 kurang 16. Berapa? 80 kurang 46. Berapa? 34 ya. Ya kan 34. Sehingga A sama dengan ini nih. Ini pindah ruas ke sini. Sorry. 2 ini kan pembagi ya, pindah ruas jadi penyali. Jadi 34 kali 2 berapa? 68 ya. Jadi beratnya 68. Maksudnya A ini berat minyaknya. Berarti untuk berat tangki kosongnya, berarti yang B dong yang ditanyakan, substitusi ke sini aja. Berarti A tambah B sama dengan 80, A-nya kan 68 ya.
Jadi 68 tambah B sama dengan 80, maka B nya sama dengan 68, ini pindah ruas aja, berarti 80 kurang 68 berapa? 12. Jadi berat tangki kosongnya adalah 12 ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang B ya. Oke, yang B.